Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan sebagai saksi sidang perkara korupsi BTS Kominfo. Dito dihadirkan sebagai saksi tambahan dari Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, Jaksa mengajukan pemanggilan saksi tambahan yaitu Aryo Bimo Nandito atau Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo dalam kasus sidang dugaan korupsi proyek bakti BTS 4G Kominfo. Jaksa mengajukan permohonan penetapan pemanggilan Dito kepada hakim. Dugaan Menpora menerima uang 27 miliar rupiah diungkap Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan saat menjadi saksi mahkota di kasus korupsi BTS 4G Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta. Johnny G. Plate juga didakwa dalam kasus ini. Para terdakwa dalam kasus ini disangkakan merugikan negara 8,03 triliun rupiah.